Pemerintah Provinsi Sumbar mengatakan, proses pembebasan lahan Tol Padang, Pekanbaru Ruas Padang, Sicincin terus berlanjut. Pembebasan lahan di ruas ini mencapai 61,9%. Rinciannya, 920 bidang tanah telah dibebaskan dari total 1.485 bidang tanah. Termasuk di antaranya tanah milik masyarakat, fasum dan konsinyasi. Dilansir dari sumbarprov.go.id, pembebasan lahan ditarget selesai Juli tahun 2022. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir soal pembayaran karena dana sudah tersedia di LMAN. Ini sudah 62%. Yang lain masih proses. Soal pembayaran, Direktur LMAN sudah bicara dengan kita bahwa dana tersedia untuk menuntaskan pembebasan tanah di ruas Padang, Sicincin, ucap Wagub. Dikutip Selasa tanggal 7 Juni tahun 2022. Wagub mengatakan hal ini dalam rapat percepatan pembebasan tol bersama Kementeri ATR BPN, Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Sementara, terkait sisa proses pembebasan lahan, ditarget selesai pada Juli mendatang. Wagub menjelaskan tidak ada lagi kendala berarti karena semua permasalahan sudah dirinci dan penyelesaian telah diurai. Sejauh ini proses pembangunan masih terus berlanjut di bidang tanah yang sudah diselesaikan. Progres yang sudah selesai mencapai 9 km.